Inilah suasana duka di rumah kediaman almarhum Tuti, tenaga kerja wanita asal desa Cikesik, Majalengka yang bekerja di Arab Saudi, yang telah dieksekusi mati setelah sebelumnya divonis bersalah akibat dituduh membunuh majikannya sendiri. Ucapan bela sungkawa terus mengalir atas almarhum Tuti Tursilawati yang dikabarkan telah meninggal dunia setelah dieksekusi mati dengan hukuman pancung. Selain warga, pihak TNI juga ikut hadir di rumah almarhumah. Ketika jajaran TNI dari Koramil Sukahaji memberikan support dan ucapan ikut berduka, ibu dari almarhum Tuti hanya bisa menangis dan menatap foto anaknya yang telah pergi untuk selama-lamanya. Dan Ramil Sukahaji Kapten Masnun di sela-sela kunjungan menyampaikan turut berduka atas nama pribadi serta TNI. Ya, saya sebagai Jandramil mengucapkan bela sungkawa terhadap musibah yang dialami oleh saudara Ibu Tuti yang di Cikesik. Mendengar dengan kejadian ini, kami sangat terharu sekali dengan kejadian ini. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.